10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, selamat malam Slankers Indonesia. Hari ini 26 Desember 2020, genap berusia 37 tahun, band kesayangan kalian. Dan hari ini bersama saya Budi Aceh, dalam Salute to Slank, 37 tahun untuk Indonesia, saya ingin ngajak ngobrol antara Slank dengan salah satu pejabat di kementerian di Republik Indonesia. Dan di usia ke-37 tahun ini, kita memilih Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa kabar, Mas Menteri? Baik, Mas Budi, apa kabar? Alhamdulillah. Umurnya sama baik. Nih sama saya. Selain sama saya, kayaknya umurnya sama. Sama ya, Mas Menteri ya. Lalu, selain Mas Menteri ini, udah ada juga dari Slank, Mas Bim-Bim. Apa kabar, Mas Bim-Bim? Assalamualaikum, baik. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, ini arsiteknya Slank udah hadir. Arsitek Pendidikan Indonesia dan Kebudayaan Mas Menteri udah ada. Arsiteknya Slank juga udah ada. Dan saat ini, selain Mas Bim-Bim, ada juga Mas Abdi Negara. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, Mas Abdi sambil menunggu. Ya, kita panggil Mas nih biar suasananya akrab ya. Dan sambil menunggu kawan-kawan yang lain dari Slank, Mas Kaka, Mas Ivan, dan Mas Rido, saya langsung mulai aja ke Mas Menteri nih. Mas Menteri, ini pertanyaan yang ringan, tapi rasanya rakyat Indonesia itu pengen tahu seberapa slankersnya sih Mas Menteri ini? Itu pertanyaan baik. Tergantung definisi slankers apa. Kalau definisi, saya kan umurnya sama ya sama slank. Jadinya ya saya lahir dalam era glory days-nya rock dan alternative rock juga. Jadi saya ya grow up tuh sama yang Nirvana, Red Hot Chili Peppers gitu, Incubus. Jadi ya rock and roll adalah ya apa musik yang saya waktu remaja saya itu adalah musik saya. Itu sama tentunya sama hip hop ya, karena generasi saya agak lebih tua dikit. Jadi itu dua hal. Jadi kalau dari rocker, and I would say saya bisa dibilang lumayan slanker. Tapi slanker itu udah jadi kayak bagian dari hidup dan masa pertumbuhan kita. Saya dan istri saya semua tahu kenal lagu-lagu slank dan lain-lain. Jadinya ya bisa dibilang lumayan slanker. Apalagi kampanye kita di Mendikbud kan Merdeka Belajar. Dan apalagi simbol kemerdekaan yang terbaik daripada slank gitu. Jadi lumayan lah saya bilang. Oke. Ini kalau dikasih nilai ini, seberapa slankersnya Mas Menteri ini, menurut Mas Bim-Bim, kira-kira dari 1 sampai 10, nilainya berapa nih sebagai seorang slankers? Dari cerita lulus tadi ya. Lulus A-plus. Kalau Mas Abdi sama Mas Bim-Bim udah kenal saya, jadi tahu. Hatinya udah merdeka, Iya, menarik. Nah, waktu di Gojek sempat jalan-jalan ke potlot ya, Pak Nadiem ya. Iya, seru banget. Wow. Pengen balik. Oke, okay, kalau Mas Budi, slankers ya. Itu kan ada ya. Slankers itu ada dua tipe. Iya. Slankers yang dengerin musiknya, yang hanya dengerin musiknya, dan slankers yang juga ngikutin apa namanya lifestyle dan cara berpikir slank, cara pandang slank terhadap dunia gitu. Nah, kalau Mas Menteri ini wah kayaknya dua-duanya gitu. Jadi juga melihat juga ya apa memperhatikan juga apa yang menjadi iya musik, gaya hidup, dan ideologinya slank itu Mas Menteri banget.
Tadi Mas Menteri menyebutkan di era remajanya itu ya menikmati rock alternatif, Nirvana, Incubus. Mas Bim Bim atau Mas Abdi punya jadi, pertanyaan nggak? Kalau ya? Saya kasih nilai. Ya, oh nilainya Mas Abdi. By the way, kakak udah hadir tuh. Oke, okay, kakak udah hadir ya? Ya. Woi. Ada. Kakak. Ada dong. Oke, okay, sebelum ke kakak, Mas Abdi dulu. Berapa nilai Mas Menteri nih? Seberapa selengkersnya Mas Menteri? Oh, A plus dong. A plus, sama kayak Mas Bim Bim. Yes. A plus. Iya, yes. Kakak Sleng. Assalamualaikum, Kak. Halo, Bud. Waalaikumsalam, Bud. Gila, ini yang kemarin malam nyanyi di Indonesian Idol sampai naik di atas meja, Kak, ya. Iya, yeah. Kak, tadi pertanyaan buat Mas Menteri, ya. Seberapa slankersnya Mas Menteri. Jadi ya, tadi ya. Mas Menteri menyebutkan bahwa era rock, alternatif, rock and roll, Nirvana, Incubus, dan banyak musik yang lain termasuk hip-hop itu adalah era yang sejalan dengan bertumbuhnya slang. Menurut Mas Kakak nih, seberapa slankersnya Mas Menteri? Slankers itu AKA adalah penikmat musik sejati. Jadi kalau salam kenal, kita udah kenal ya Pak Menteri ya. Assalamualaikum, yeah, Pak Menteri. Jadi kalau Pak Menteri tadi udah bilang bahwa ngejabarin tentang musik yang Mas Menteri Kak, Mas Menteri lewati, dong. Ya. Mas Menteri, berarti Mas Menteri adalah natural born slanker sudah. Wow. Ini jadi kalau Mas Bim Bim apa? Plus, Mas Abdi A plus, Mas Kakak apa nih? Natural born slankers. Wah, di atasnya A plus dong. Jadi A plus, plus A plus, jadi natural born slankers. Wow. Mas Menteri, gimana rasanya dapat predikat natural born of slankers? Luar biasa, makasih. Saya jadi honorary slanker. Wah. Tapi benar. Kalau memang yang suka musik sejati itu musik sejati, saya itu selalu debat sama orang. Atau enggak musik itu semuanya subjektif. Apa aja bisa dibilang bagus musik? Saya bilang enggak benar. Ada musik yang otentik sama ada musik yang enggak otentik. Yang otentik itu namanya musik sejati. Gitu. Jadi saya ambil posisi jelas gitu. Kalau ada musik yang tidak otentik itu namanya bukan musik gitu. Itu namanya entertainment aja. Okay. Luar biasa. Ini Mas Bim Bim, Mas Abdi, Mas Kakak, kita dapat diksi baru nih untuk menunjukkan tentang slang. Bahwa slang itu musiknya otentik. Setidaknya itu statement dari Mas Menteri hari ini. Terima kasih. Bukan cuma musik sih otentik, slang. Orang-orangnya otentik. Kelihatannya apa. Apa yang dia nyanyiin, apa itu dia lakukan dalam hidup. Itu bedanya. Luar biasa. Salah satu kriteria slanker itu sebenarnya nomor satu itu adalah harus apapun yang dia lakukan untuk Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Menteri ya itu udah slanker, kategori slanker nomor satu. Jadi pas banget nih ya di usia 37 tahun kita pakai tagline salut to slang 37 tahun untuk Indonesia. Baik, Mas Menteri, ini apa yang berkembang di masyarakat hari ini itu adalah ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal yang selama ini dikelola oleh pemerintah. Nah, menurut hemat Mas Menteri, pendidikan formal yang ditularkan, pendidikan informal ya, yang ditularkan oleh slang pada penggemarnya buat masyarakat Indonesia itu seperti apa dalam pandangannya Mas Menteri? Karena banyak lagu-lagu slang atau hampir semua lagu slang itu memberikan edukasi yang sangat positif di masyarakat Indonesia, khususnya penggemar mereka, Mas. Ya, menurut saya pertama adalah pendidikan ya. Ada pendidikan informal, ada pendidikan formal. Tapi pendidikan adalah kumulatif daripada pengalaman hidup kita gitu. Saya ini setiap hari belajar. Di pekerjaan saya yang baru, yang luar biasa menantang itu belajar. Jadi pendidikan itu nggak bisa kita bilang hanya di dalam sekolah gitu. Pendidikan adalah pengalaman kita dan juga mindset kita terhadap pembelajaran gitu. Itu yang dinamakan pendidikan.
Dan kalau saya bicara sama mengenai slang tuh ya, secara spesifik itu ada beberapa hal yang menurut saya influence paling besar kepada Indonesia. Yang pertama adalah bisa dibilang positivity, bisa dibilang harapan. Gitu. Mau sekeras apapun itu musik atau riff gitarnya, tapi suara dan lirik di dalam musiknya slang itu selalu ada positifnya, ada harapannya. Dan harapan itu hal yang luar biasa pentingnya buat apalagi buat generasi muda gitu. Harapan itu adalah nutrisi kita untuk bisa melakukan perubahan. Karena tanpa ada harapan ya kita nggak bakal bergerak gitu melakukan perubahan. Kalau yang kedua itu rasa kebersamaan ya. Ini yang unik banget di Indonesia gitu. Rasa kebersamaan. Kita adalah negara yang budaya yang walaupun berbineka, tapi ada satu hal dari Sabang sampai Merauke. Kebersamaan dan kekeluargaan kita ini luar biasa. Itu kental banget di Indonesia. Dan itu cukup unik di Indonesia. Dan dalam semua musiknya slang kayak di lagu Makan Gak Makan Asal Kumpul, itu ya itu adalah esensi daripada kebersamaan ini di Indonesia gitu. Jadi menurut saya itu dua hal. Tapi mungkin yang terakhir adalah apa yang pengaruh slang kepada pendidikan informal adalah jangan cuma ngomong doang gitu loh, jangan cuma bicara doang, tapi lakukanlah sesuatu dalam dunia yang nyata, dan itu yang ditunjukkan slang gitu. Kalau nggak aktif di bidang sosial, aktif di bidang kemanusiaan, aktif di politik apapun, tapi ada aktivisme, ada berjuang gitu. Makanya kita sekarang di Kemendikbud kan semuanya bilangnya penggerak gitu kan, guru penggerak, sekolah penggerak, menteri penggerak, dan slang itu adalah simbol penggerak untuk Indonesia gitu. Jadi itu mungkin tiga hal yang menjadi pendidikan informal slang untuk masyarakat kita dan generasi muda kita. Wow, luar biasa. Slang is a movement. Baik, Mas Kakak, Mas Bimbi, Mas Abdi, dari jawaban Mas Menteri tadi, saya kira banyak sekali ya, apa yang disampaikan oleh Mas Menteri itu mirip seperti yang didengungkan oleh slang. Plur, peace, love, unity, and respect. Yang memotret tentang keindonesiaan. Silakan Mas Bimbi, Mas Abdi, atau Mas Kakak yang mau nanya ke Mas Menteri berkaitan dengan jawaban Mas Menteri tadi. Iya, tepat sih seperti slang yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa music is just music, tapi kalau kita put something on it dengan semangat, dengan movement, dengan pergerakan, itu akan jadi seperti yang lebih hebat dan lebih dahsyat. Jadi, iya, kita selalu bilang, Pak Menteri, Mas Menteri, kita selalu harus rutin ngeluarin album setiap tahun. Kenapa? Karena kita ingin berbicara, kita ingin menciptakan mimpi, kita ingin mendorong terjadi pergerakan buat bangsa Indonesia ini lewat lirik-lirik dan lagu-lagunya. Jadi, insya Allah awal tahun ini pun kita rilis album baru lagi karena rasa semangat gitu. Oke. Ya, jadi apa namanya, ada sinergisitas yang kuat nih dari apa yang disampaikan oleh Mas Bimbin. Mas Abdi, Mas Kakak, ada yang mau disampaikan nih berkaitan dengan jawaban Mas Menteri? Atau mungkin mau nanya? Sudah sama sih. Oke. Mas Kakak? Iya. Memang apa namanya? Ya terima kasih, kita bangga di jadi menjadi tersebut di atas. Tapi sebetulnya memang yang tadi nambahin sedikit dari Mas Bimbim, jadi emang kita kalau bisa memang setiap tahun mengeluarkan sebuah karya, sebuah pesan-pesan agar paling enggak fans kita tetap tersiram rohani dan jasmaninya untuk tetap stay in positive track. Sebetulnya itu sih, cuman kalau emang akhirnya virus-virus positif kita tersebar luaskan lewat fans-fans kita, ya alhamdulillah. Tapi kita selalu memang put something positive in our music, entah itu pikiran-pikiran baru, entah itu sebuah apa namanya potret tentang keindahan atau kebersamaan Indonesia lewat lagu.
lewat apapun yang kita potret di selama kita melakukan perjalanan bersama Slang. Karena kita waktu kalau kita selalu memotret sesuatu yang akhirnya masuk ke dalam lagu tuh biasanya lewat road tour gitu. Road tour apa musik gitu. Pas lagi tur keliling Indonesia kita biasanya memotret perbedaan, kebinekaan, keramah-tamahan. Nah, itu terus akhirnya itu masuk pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam lagu dan lagu itu sesegera mungkin setiap tahun kita kumandangkan lewat album baru supaya orang tetap Indonesia is bineka, Indonesia itu indah kayak gitu. Supaya orang jangan lupa, supaya anak tetap ingat. Saya tambahin dikit ya. Ya, jadi, silakan Mas Abdi. Yang diceritain sama Mas Dino Kakak. Saya balik dulu awal-awal kita main musik ya. Ya seperti Mas Menteri bilang tadi lahir besarnya era musik rock and roll gitu. Jadi dengerin musik. Dulu kita juga gitu sebagai musisi. Wah, seru nih main musik, keren disuka sama cewek gitu tujuannya. Tapi lama-lama begitu udah jalan kita melihat ternyata apa yang kita lakukan itu punya dampak terhadap orang yang mendengar gitu ya. Apa yang kita hanya dari musik kita tapi perilaku kita juga itu punya dampak terhadap orang yang mendengar, masyarakat gitu. Khususnya penggemar Slang. Dari situ kita mulai merasa ini kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Karena setiap yang kita lakukan, lirik yang kita buat, musik yang kita buat, perilaku yang kita tunjukkan, itu punya pengaruh terhadap masyarakat, terutama anak-anak muda yang dengerin kita. Dan saat itulah kita mulai mikirin seperti yang dijelasin sama Bimi, Mama Kakak tadi. Ya ini tanggung jawab. Jadi sebenarnya yang mau sampaikan, kita harus punya rasa tanggung jawab itu. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Selalu melihat itu bahwa setiap apa yang kita lakukan punya dampak terhadap orang lain. Itu menjadi tanggung jawab. Mungkin itu yang dilakukan Mas Menteri juga sekarang. Oke, persis seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, bahwa pendidikan adalah pendidikan. Bahwa ada yang informal, ada yang non-formal, itu masalah teknis. Bagiannya Mas Menteri yang formal, Slang bagian yang informal. Ah, keren banget, baru dua pertanyaan ini, kita udah menuju ke apa? Yang kita bayangkan 37 tahun Slang buat Indonesia. Dan di tengah-tengah kita ini udah ada Mas Ivanka, Ivan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Good, Mas Menteri. Apa kabar Mas Menteri? Mohon maaf, saya agak telat. Sorry agak telat saya. Baik. Oke. Saya monitor aja, saya ikut. Ya, Mas Ivan, gini, tadi ini harus tetap saya nanyain nih. Tadi pertanyaan buat Mas Bimbi, Mas Abdi, Mas Kakak, itu seberapa Slankers-nya Mas Menteri menurut versinya Ivanka? Dari apa sikap sebagai seorang menteri maupun sebelum menjadi seorang menteri. Menurut Ivanka, seberapa Slankers-nya Mas Menteri kita nih? Seberapa Slankers? Ya, Slankers banget. Ini... Kalau kita kan pasti akan berpikirnya sesuatu yang out of the box. Ya. Dan Mas Menteri dengan hal apa yang sudah karyanya untuk Indonesia bikin Gojek itu udah luar biasa sebenarnya. Dan ya yang selalu kita pikirin kan untuk Indonesia kayak seperti kita pernah bicara sama Mas Menteri. Banyak hal-hal yang mungkin boleh dibilang kita bisa melihat sesuatu ke depan yang mungkin kalau diterjemahkan ke orang-orang yang yang biasa itu akan susah mengertinya gitu. Nah, saya sangat yakin Slang sama Mas Menteri ini punya frekuensi yang hampir sama, yang mungkin orang-orang lain menganggapnya kita ini orang-orang agak kurang waras gitu. Tapi justru karena itu Indonesia harus ya nggak boleh biasa-biasa aja, Indonesia harus gila, hebat. Ya. Jadi kreatif itu out box ya, Mas Ivan ya? Iya dong, harus. Ya. Dan harus. Orang melihatnya seperti gila gitu. Oke, tadi Mas Menteri menyebut di pertanyaan yang kedua tadi
seperti lagu slang makan gak makan asal ngumpul. Hidup memang udah susah, jangan tambah dibikin susah. Tentang kebersamaan Indonesia. Baik, Mas Menteri jeli sekali ya melihat pertumbuhan slang di Indonesia. Kemudian kepada Mas Menteri nih, itu di dalam konteks pendidikan, Mas Menteri, itu musisi Indonesia dalam konteks industrinya itu lahir dari dua dimensi. Ada yang otodidak, mereka emang belajar sekolah musik, bahkan sampai ke luar negeri, lalu balik ke Indonesia. Ada juga yang belajarnya secara otodidak aja seperti teman-teman slang. Bahkan dalam catatan sejarah musik Indonesia, teman-teman slang ini selalu gagal kalau mengikuti kompetisi atau festival. Tapi ternyata mereka sukses di rekaman dan industri hiburan sampai hari ini. Nah, bagaimana pendapat Mas Menteri tentang dunia otodidak dan dunia pendidikan yang serius, yang formal itu? Silakan, Mas. Iya. Kalau menurut saya ada otodidak dan banyak orang yang bisa sukses dalam skill atau kompetensi bermusik. Tapi itu bukan arti yang sama dengan menjadi pemusik. Ini dua hal yang berbeda tapi ada overlapnya gitu. Jadi kalau saya punya kritikan utama, saya dulu les piano, saya dulu les biola. Kalau saya punya bisa kritik pembelajaran yang saya alami dulu, itu adalah mungkin kurang banyak emfasis terhadap kreativitas dan menciptakan musik tersebut gitu, dan mengekspos dengan berbagai macam genre musik. Jadi saya itu dipaksa mempelajari teknik-teknik yang spesifik aja ke beberapa genre musik, tapi itu enggak. Saya baru menemukan lagi piano itu di masa saya udah dewasa, di mana saya belajar-belajar dari YouTube. Dan akhirnya saya bisa mainin lagu-lagu yang saya suka, bukan lagu-lagu yang guru saya suka gitu. Jadi kenapa saya bercerita ini adalah cara kita mengajar musik di dalam sekolah-sekolah kita. Harapan saya adalah kita fokus dulu kepada cinta sama musiknya dulu. Jadinya anak itu mau dipaksa main instrumen apapun, dia nggak bakal netes gitu. Kalau dia tidak pertama jatuh cinta dulu sama musik. Jadinya apalagi buat anak kecil, prioritasnya harusnya dia cinta dulu musik, sama aja sama seni yang lain. Pokoknya cinta seni dulu. Jangan masalah dia bisa tekniknya hebat atau sesuai dengan suatu standar kompetensi teknik musik atau seni. Menurut saya itu salah sedikit filosofinya. Filosofinya harusnya gimana cara jatuh cinta ke musik. Saya ambil analogi literasi. Kita punya masalah literasi yang sangat berat di Indonesia saat ini. Tetapi kalau misalnya cara kita mengajar anak itu untuk membaca adalah dengan memaksakan dia harus membaca sesuatu yang dia tidak suka, ataupun fokus kepada gramatika dan aturan membaca, ya itu adalah cara paling pelan untuk mengajar anak membaca. Cara paling cepat untuk mengajar anak membaca adalah agar dia jatuh cinta buku. Nah, musik itu nggak ada bedanya. Musik itu nggak ada beda. Kalau anak itu cinta dengan musik, ya dia bakal mencari jalan untuk either mengkonsumsi musik atau memproduksi musik. Satu lagi adalah semua tuh fokusnya kepada cara bermain instrumen, saya rasa banyak. Dan menurut saya harus lebih ada emphasis terhadap menciptakan musik, membuat musik sendiri. Karena ya ujung-ujungnya market industri musik, kalau misalnya dia cinta dengan musik, ingin menjadi profesi musik, market itu adalah market konten, bukan hanya market skill bermain, tapi market bisa nggak menciptakan sesuatu yang otentik, yang unik, yang menggerakkan dan meaningful gitu loh, punya arti bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dan itu adalah proses kreasi, bukan proses belajar kompetensi aja. Jadi itu mungkin kritik saya dan yang kami akan coba lakukan di dalam sistem pendidikan pelan-pelan, tapi kita akan coba melakukan perubahan paradigma ini di bidang musik dan di bidang seni in general. Wow, luar biasa. Mas Menteri, nggak sabar nih pengen ngasih pertanyaan susulan, tapi saya pengen ke kakak dulu nih. Kalau di slang ini secara musikal, Abdi mungkin ya, Mas Abdi pernah kursus, Rido juga di DJIT Amerika. Mas kakak nih formal dan musikalnya juga ini tidak seberkembang teman-teman yang lain ya, Mas kakak ya.
mungkin Mas Kakak bisa memberikan komentar soal pendidikan otodidak tadi dan pendidikan formal. Silakan, Mas. Iya. Sekolah saya nggak selesai. Nah, tuh. Tapi saya sangat bergairah kalau berbicara tentang musik, kalau mendengarkan musik, kalau berdekatan dengan musik, even deket sama studio musik aja, gue jauh waktu kecil aja tuh gue happy banget. Itu tuh cuma nongkrong di studio musik, nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong di sebelah studio musik. Itu tuh kayak lebih hidup gitu. Nah jadi passionate banget sama musik awalnya gitu, sampai akhirnya itu mungkin ada satu penyesalan sedikit ya, karena ternyata saking passionate sama musik, akhirnya sekolah biasanya aku nggak semangat, akhirnya sekolahku yang nggak selesai gitu. Tapi akhirnya aku memang benar-benar terjun ke musik benar-benar 120% gitu, karena sampai hari ini aku semenjak memutuskan untuk gue I'm into music gitu, sampai hari ini belum berhenti sama sekali gitu, terus mengejar dan terus belajar dan terus apa ya, terus apa cari tahu tentang music developing gitu. Okay. Ya, learning sih, learning by doing sampai sekarang. Ada plus minus juga di situ sih gitu. Dan ketemu orang-orang yang tepat, yaitu ketemu orang-orang teman-teman di slang. Karena mungkin juga kalau kita nggak ketemu lingkungan yang tepat, juga akhirnya talenta atau gift itu nggak sempat menetas juga, karena mungkin ya salah tempat. Ini cuman di kasus aku nih, begitu aku memutuskan untuk gue mau main musik, gue mau main band, itu terus ketemu, terus akhirnya tangan Tuhan menggiring gue untuk ketemu slang gitu. Akhirnya sampai hari ini belum berhenti sih, alhamdulillah. Iya, masih tetap belajar Kak ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau itu jadi rahasia selama 37 tahun slang, sampai kelas berapa sih Kakak sekolahnya? Aku. Boleh Kak, boleh ya? Boleh dong. Ya. SD cuman sampai di SD. Sampai SD Kak ya? Aku sempat sekolah sampai SMP sih, cuman SMP nggak selesai gitu. Okay, begitu SMP itu wow, itu benar-benar lagi menggebu-gebunya pengen jadi anak band gitu. Akhirnya ya terus udah sampai hari ini. Okay, paling nggak ada ijazah SD Kak. Okay, Mas Menteri, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kakak nih, untuk pertanyaan ke Mas Menteri nih yang udah mulai masuk ke dunianya Mas Menteri hari ini. Secara umum, sebetulnya bagaimana wajah pendidikan Indonesia hari ini, Mas Menteri? Setidaknya selama setahun ini in charge untuk mengelola wajah pendidikan Indonesia di masa depan. Silakan, Mas. Ya, situasinya ya, kalau mau yang jujur sekali, situasi di dunia pendidikan kita banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan. Kita udah melihat secara objektif PISA skor kita, yaitu tes yang dibandingkan dengan negara-negara lain, ya kita di bidang literasi dan matematika semuanya kita ketinggalan cukup jauh. Dan bukan cuma di Indonesia tapi di banyak negara, sistem pendidikan ini adalah sesuatu yang paling sulit melakukan perubahan karena sangat besar, biasanya sangat birokratis. Dan apalagi dengan pandemi ini, kita pasti ada penurunan mutu pembelajaran, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yang kita hadapi gitu. Jadi situasinya ya bukan situasi yang gembira gitu, tetapi setelah saya satu tahun di Kemendikbud, saya menyadari bahwa kemampuan atau potensi sistem pendidikan kita itu sebenarnya luar biasa. Begitu banyaknya guru-guru,
di berbagai macam daerah, bukan cuma di kota-kota, tapi di daerah-daerah 3T yang saya bertemu dengan mereka, saya berdebat dengan mereka, saya mendengar mereka, dan luar biasa cara pemikiran mereka yang sangat kreatif, kemauan mereka untuk belajar, keinginan untuk merdeka. Nah, ini yang benar-benar alasan kenapa kita nama program transkursinya ini adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jelas nggak video saya? Jelas, Mas Menteri. Jelas ya. Oke. Iya, jelas. Ini adalah kenapa kita menggunakan filosofi Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar itu percaya dengan kemampuan atau potensi dari setiap guru dan setiap murid dan mahasiswa. Gitu. Jadi situasi sekarang ini walaupun masih jauh dari apa yang harus kita capai ya untuk mencapai negara atau SDM yang unggul sesuai arahan presiden, tetapi harapannya itu ada di guru-guru sama ada di murid-murid kita gitu, dan harapan terutama itu ada di kebudayaan kita yang sebenarnya basisnya itu kebinekaan, tapi sistem pendidikan kita belum merangkul kebinekaan dalam potensi, belum merangkul bahwa semua anak itu sebenarnya berbeda kompetensi, minat dan bakatnya berbeda, dan setiap anak itu spesial gitu, dan itu yang sebenarnya Merdeka Belajar itu mengarah kepada individualitas prestasi dan kemampuan dan minat setiap anak dan juga setiap guru. Jadi pelan-pelan kita harus membuat kemerdekaan dalam kurikulum, kemerdekaan dalam pengelolaan sekolah, kemerdekaan dalam apa minat dan bakat anak-anak itu. Jadi bergerak kepada mencintai keberagaman. Tidak harus semuanya seragam. Memberikan otonomi kepada guru, kepada kepala sekolah, dan juga otonomi kepada murid-murid kita yang harus menemukan dirinya sendiri di masa perkembangan itu. Jadi kira-kira gitu filsafat yang Merdeka Belajar. Kalau masalah nanti inisiatif-inisiatifnya bisa panjang sekali, tapi nanti bisa saya jelaskan mungkin di pertanyaan yang berikut. Tapi kira-kira situasi di Indonesia seperti itu. Jadi ujung-ujungnya itu guru, ujung-ujungnya itu kurikulum harus diubah, kepemimpinan sekolah harus lebih baik, dan transformasi anggaran, cara kita mengelola anggaran sekolah juga harus diubah. Oke, Mas Menteri, ini paradigma yang ya terus terang baru saya pribadi mendengarnya, Merdeka Belajar, dan ini menjadi jargon yang sangat serius dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, saya ke Mas Bim-Bim nih. Mas Bim-Bim, berkaitan dengan tadi Merdeka Belajar, Mas Bim-Bim tuh dalam apa mendesain slang sejak awal, itu salah satu spiritnya adalah tentang freedom, tentang kemerdekaan pastinya. Silakan Mas Bimbi, mungkin ada yang ingin ditanggapi atau mau ditanyain ke Mas Menteri berkaitan dengan tadi paradigma Merdeka Belajar. Iya, ya, wow, sedikit bicara tadi udah nangkep tujuan pendidikan masa depan Indonesia. Merdeka Belajar ini sesuatu yang iya, itu yang kita tunggu, Mas Menteri. Saya yakin Pak Jokowi nggak juga, Mas Nadiem juga, karena menunggu jangan takut untuk membuat kebijakan yang revolusioner, yang karena kita Indonesia di mata aku memang nggak punya waktu dan nggak punya cukup uang untuk membuat pendidikan yang seperti sekarang ini. Jadi kita butuh percepatan pendidikan untuk ngejar ketertinggalan, kalau enggak kita akan kalah sama dunia gitu. Dan saya percaya Mas Nadiem juga seperti Ivan tadi ya, punya pikiran yang sama, out of the box seperti kita. Justru ini yang ditunggu. Jangan takut untuk ambil kebijakan yang beda, yang revolusioner, yang kita butuhkan adalah cepat, gerak cepat, karena kita nggak punya waktu lagi untuk apa istilahnya. Jadi dunia butuh orang-orang pintar dari bangsa kita yang
harus dididik secara revolusioner. Thank you Mas Adim. Thank you Mas. Wow, alhamdulillah apa namanya? Ternyata harapan kita bahwa satu pandangan, satu persepsi terhadap pendidikan Indonesia di masa depan antara Sleng dan Mas Menteri ini sudah semakin terlihat jelas. Mudah-mudahan terus bisa sinergis dan bisa kolaborasi satu saat nanti ya, Mas Menteri. Baik, Mas Menteri. Mas Budi, kita kolaborasi gerakan Merdeka Belajar dong. Iya. Nah, alhamdulillah. Kolaborasi Merdeka Belajar ya, itu mesti dicatat tuh sama Sleng dan manajemennya ya. Karena saya selalu bilang, saya ini pegang dua topi. Topi pertama saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Topi kedua adalah pencetus gerakan, bukan pencetus, tapi paling tidak de facto penggerak gerakan Merdeka Belajar. Jadi saya ini ada dua topi, satu topi menteri, satu topi kepala pergerakan ini, gerakan Merdeka Belajar. Karena ujung-ujungnya nggak bisa pemerintah yang akan mentransformasi apa yang ada di dalam ruang kelas. Ujung-ujungnya itu kepala sekolah, guru-guru, dan anak-anak dan orang tua. Ujung-ujungnya di situ. Ya, saya silakan. Ya, Mas Abdi silakan. Jadi saya setuju banget dengan gerakan Merdeka Belajar ini. Karena gini, mungkin saya bisa, kalau belum kepikiran saya bisa usulkan salah satu yang jadi masalah yang saya perhatikan ya, adalah persepsi atau mindset dari para orang tua ya, terhadap anaknya, persepsi goal yang akan dicapai. Dari zaman dulu kita orang tua kan selalu ingin melihat anaknya yang dilihat itu title, yang dilihat itu nama profesi apa yang akan disandang oleh si anak gitu. Nah, selama mindset masih ada seperti itu, anak-anak kita tidak akan bisa merdeka untuk memilih apa yang ingin dia capai gitu. Saran saya sih Merdeka Belajar diperkuat di merubah mindset masing-masing. Itu kira-kira. Oke, Mas Abdi, gimana Mas Menteri? Ini dari Mas Bimbi, Mas Abdi ini udah memberikan respon atas jawaban Mas Menteri tadi soal kolaborasi gerakan Merdeka Belajar. Ini apa cool idea? Ya, Mas Budi. Let's do it. Yes. Oke, Mas Ivan mau bicara nih kayaknya. Saya mau kasih komentar juga sih mengenai, ya, silakan, Mas. Mengenai pendidikan dan kebudayaan. Di satu bangsa punya peradaban, kalau misalkan tentang pendidikan ada mengalami sedikit ya, terus kebudayaannya juga, para senimannya juga merasa ada satu permasalahan ini, maka peradaban di satu bangsa itu bakal akan runtuh, pasti akan runtuh kalau misalkan itu kejadian. Tapi pada saat yang memang para pendidiknya itu bersemangat untuk menelurkan gagasan-gagasan, ditambah lagi dengan budayawannya juga bersemangat dan berkolaborasi, maka dia, saya yakin sih akan menjadi satu sesuatu yang dahsyat. Saya yakin itu ke depan. Jadi memang kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Bangsa yang kalau pendidikannya hebat. Apa? Bangsa yang kuat yang hebat kalau pendidikannya hebat, dan pendidikan itu akan hebat di suatu bangsa kalau yang pimpin hebat juga. Amin. Seperti Mas Menteri kita nih ya. Tujuh. Oke, Mas Menteri, ini sebelum saya beralih ke Sleng nih, ada satu pertanyaan penting yang mungkin juga teman-teman Sleng ini kan juga punya anak-anak yang bersekolah. Anak Mas Bim-Bim itu yang sulung disekolahkan di Inggris. Kemudian anaknya Mas Abdi kalau nggak salah itu udah dokteran damet apa udah dokter ya Mas Abdi. Nah, berkaitan dengan itu Mas Menteri,
saya pengen ini apa dapat gambaran nih buat Slankers Indonesia yang lagi menyaksikan kita secara ringkas, Mas. Sebetulnya apa program jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Setidaknya 2021 kita udah ngebayangin, wah, Indonesia bakal disuguhkan program-program yang baru yang dari kementerian. Silakan, Mas Menteri. Makasih, Mas Budi. Saya coba persingkat apa yang kalau saya secara komprehensif bakal dua hari ini saya bicara semua inisiatif kita. Panjang. Tapi kalau saya coba persingkat ya, pertama pendidikan itu nggak ada yang jangka pendek. Semuanya adalah untuk mencapai jangka panjang. Salah satu frustrasi pekerjaan saya hari ini adalah saya tidak bisa melihat hasilnya langsung. Gitu, saya harus menunggu setelah saya udah nggak di sini lagi 10 tahun lagi baru akan terlihat gitu. Karena ini salah satu sektor yang unik. Semuanya fokusnya orientasinya kepada masa depan dan jangka panjang. Jadi semuanya itu jangka panjang sebenarnya. Tapi kan kita harus bergerak dengan jangka pendek, ya kan? Kita nggak punya banyak waktu. Ini udah 1 tahun pandemi berlalu, kita masih tinggal 4 tahun saya di sini. Jadi kita harus bergerak sangat cepat. Jadinya ada beberapa inisiatif yang menurut kami ini terpenting. Yang pertama, UN itu harus dihilangkan. Itu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi anak itu masa depannya ditentukan oleh tes 2 jam. Karena itu bukan... itu nggak bisa kita lakukan melalui tes terstandar multiple choice seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita sekarang ada namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu bukan mengukur anak individu, nggak ada dampaknya buat anaknya. Itu hanya mengukur evaluasi sekolah ini di mana, mutu sekolah ini di mana, dan dia butuh bantuan apa. Jadinya kita untuk pemetaan sistem pendidikan. Dan perubahan paradigmanya bukan hanya numerasi dan literasi. Dan kita ngikutin standar internasional sekarang seperti PISA. Numerasi, literasi. Jadi kita nggak kaget kenapa kita ketinggalan banget pada saat dibandingin negara lain. Setiap tahun kita lakukan tesnya secara nasional gitu. Untuk mengetahui sistem kita seperti apa. Kedua, bukan asesmen nasional itu bukan cuma numerasi literasi. Ada yang namanya survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi kami bukan cuma mengukur kemampuan kognitif anak. Kita mengukur nilai-nilai Pancasila, ada nggak di anak ini? Dia menerima perilaku yang tidak baik apa tidak? Perundungan, kekerasan seksual, apakah dia merasa merdeka di dalam classroom dia? Dan tentunya guru-gurunya kita tanyakan yang sama, apa proses pembelajarannya, metodenya seperti apa, dan lain-lain. Apakah dianjurkan untuk bertanya dalam kelas, mencoba hal-hal yang baru, gitu. Jadinya ini adalah yang menjadi asesmen nasional itu holistik gitu loh. Karakter juga ditanyakan dan itu menjadi pemetaan mutu daripada sekolah tersebut. Jadi ini mengirim signal kepada sekolah. Yang penting tuh memang numerasi literasi sangat penting. Tapi yang juga sama pentingnya nilai-nilai apa yang Anda tanamkan di generasi berikut kita gitu. Dan proses-proses belajar apa yang ditanamkan. Jadi itu dulu. Cara kita mengukur dulu ini harus dibenerin. Cara kita mengukur. Dan jangan menghakimi anak-anak kita. Karena sebelum ini UN itu menjadi alat diskriminatif bagi anak-anak yang orang tuanya nggak mampu membimbelkan anaknya. Ini udah berpuluh-puluh tahun. Ini menjadi seperti ini. Jadi ini udah nggak boleh lagi. Kedua, perubahan besar adalah kepemimpinan sekolah. Kita akan sangat fokus kepada kepala sekolah. Dan bagaimana ini namanya guru penggerak ini adalah masa depan generasi kepala sekolah kita ini akan keluar dari program guru penggerak ini. Jadi guru-guru yang punya motivasi mementor guru-guru lain. Jadinya kepala sekolah berubah, bukan hanya menjadi administrator birokrasi ke sekolah atau administrasi ke sekolah, dia menjadi mentor kepada guru-guru di dalam sekolahnya. Dia menjadi instructional leader. Ya, kalau kayak musisi, dia menjadi mentor. Dia nggak bisa kita mengajar orang untuk belajar memainkan suatu instrumen kalau kita tidak datang dan melihat dia memain, memberikan dia feedback, umpan balik terhadapnya. Nah, kepala sekolah ini harus menjadi guru kepada guru-guru lainnya. Itu yang kedua. Ketiga, kita akan mendorong digitalisasi sekolah. Untuk apa? Bukan untuk menggantikan guru, sama sekali tidak, kebalikannya. Untuk memperkuat kemampuan guru mengakses berbagai macam media, berbagai macam sumber pembelajaran, kemerdekaan untuk mereka mengakses, dan juga untuk murid-muridnya.
Jadinya digitalisasi sekolah untuk memberikan akses laptop-laptop, wifi router, sehingga ada kesetaraan bahkan dimanapun, di pulau manapun, kalau ada jaringannya, dia bisa mengakses video-video, materi-materi pembelajaran dari mana, dari manapun, dari Jakarta, dari Jogja, dari bahkan dari luar negeri. Jadi digitalisasi sekolah itu menjadi suatu strategi yang sangat penting. Ketiga adalah guru-guru baru yang masuk ke dalam sistem. Ini harus dengan kualifikasi yang baik dan kuat seleksinya, ya, dan juga dalam skala yang cukup besar, karena banyak sekali guru yang pensiun. Jadinya darah baru ini, angin segar baru, guru-guru yang masuk, yang pertama kali menjadi guru, ini harus sangat selektif, harus dengan kualitas yang baik. Ketiga adalah pelatihan gurunya tersendiri dan bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru. Jadi kita ini ingin membangun berbagai macam platform learning melalui online dan metode lain, sehingga guru-guru itu bisa menambah kompetensi mereka dan bukan hanya belajar dari Kemendikbud, tapi belajar dari guru-guru lain di dalam ekosistem kita. Ya, itu satu perubahan paradigma mengenai pembelajaran. Always learning, lifelong learning. Guru itu nggak ada berhentinya belajar. Salah satu kunci daripada menjadi guru yang baik adalah guru yang nggak berhenti belajar gitu. Ketiga, dari sisi administrasi kita akan kita membangun tim teknologi di Kemendikbud untuk membantu kepala sekolah dan guru itu nggak repot ngerjain administrasi pendidikan, tapi benar-benar waktunya itu untuk anak-anak, untuk peningkatan mutu pembelajaran. Jadi itu satu hal, salah satu platform-platform teknologi yang kita bangun untuk melakukan itu. Ketiga, dari lalu yang berikutnya dari sisi reformasi pendidikan, kita ingin memberikan lebih banyak trust dan kepercayaan kepada sekolah untuk menentukan dia mau menggunakan anggarannya untuk apa. Seperti dana BOS yang sudah kita relaksasi di masa pandemi ini, kedepannya kita ingin meningkatkan otonomi atau kemerdekaan untuk kepala sekolah menentukan sekolah saya ini butuhnya apa, tetapi dengan akuntabilitas yang baik. Makanya kita ingin transformasi, harapannya dalam 5-10 tahun semua penganggaran sekolah itu dilakukan secara digital, ya. Jadi semuanya pembelian segala online sehingga transparansi itu jelas. Gitu. Uang negara, dana pendidikan ini digunakan untuk apa? Gitu. Jadi itu merupakan beberapa hal. Lalu dari sisi penguatan karakter dan prestasi. Kita membuat pusat penguatan karakter dan pusat prestasi nasional. Pusat prestasi nasional untuk benar-benar menggali minat dan bakat anak-anak kita. Dan juga yang bagi yang terbaik di semua kategori, termasuk musik, seni, olahraga, dan lain-lain. Ini bagaimana? Karena mereka itu spesial dan harus ada kemerdekaan untuk mereka mengikuti minat itu dan diberikan dukungan. Dan yang kedua adalah dari sisi pusat penguatan karakter adalah untuk mengeliminasi, satu pertama mengeliminasi tiga dosa besar di negara, di dalam sistem pendidikan kita. Tiga dosa besar itu sudah kita berulang-ulang kali bilang, yang pertama adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah perundungan, dan yang ketiga adalah intoleransi. Ini sama. Hukumnya, tiga dosa ini harus kita eradikasi dari sistem pendidikan kita. Jadi itu adalah zero tolerance, ya. Kemendikbud dan saya mengambil posisi langsung. Zero toleransi terhadap intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Ini sama sekali harus kita basmi dari sistem pendidikan kita. Kita harus menjadi negara yang bukan hanya mentoleransi keberagaman dan perbedaan, tapi mencintai keberagaman dan perbedaan. Karena itu adalah kekayaan budaya kita. Baik, Mas Menteri, kita ingin ngobrol sebentar dengan teman-teman Slang nih, yang hari ini berusia 37 tahun. Baik, Mas Bim-Bim dan kawan-kawan, ini apa arti 37 tahun bagi Slang? Ini lama banget, Mas. Yang lebih tua di Indonesia tuh ya Iwan Fals, God Bless, ya Slang. Gimana, Mas Bim-Bim dulu nih, apa arti 37 tahun, Mas? Iya, Bang, kalau hubungannya dengan pendidikan ya, dari obrolan dari Mas Menteri, omongan kakak juga, selain 37 tahun ini, learning by doing, memang kita masuk industri, tidak ada pendidikan industri musik di Indonesia waktu itu. Semua orang tua menghalangi kita karena dunia musik waktu itu adalah dunia tanpa masa depan. Dan kita berjalan, belajar, berlatih,
membaca situasi, terus berkarya, terus kreatif. Akhirnya kita membuat suatu industri, bahwa musik ternyata adalah industri besar yang bisa menghidupkan ribuan orang yang ya gajinya mungkin lebih besar dari menteri. Itu bisa saya confirm. Benar ya Mas. Jelas. Lebih besar. Wow. Jadi iya, akhirnya sekarang banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk terjun ke industri dan dunia musik gitu. Dan itu kebanggaan buat kita Seleng yang benar-benar apa istilahnya, kita seperti menyabet masuk hutan, menyabet alang-alang untuk lewat melalui jalan. Jadi sungguh perjalanan panjang tapi membanggakan buat kita. Iya. Ya, saya yakin Mas Bim-Bim adalah orang yang paling bangga hari ini. Karena di usia 37 tahun, Mas Bim-Bim tetap menjadi arsitek yang kreatif dan nggak pernah tidur. Terus bermimpi. Tidur dan bermimpi, Mas ya. Baik, mungkin kita dengarkan dari kakak ya. Kakak 37 tahun Seleng. Karena awal-awal Seleng masuk industri rekaman ini ya, Mas Bim-Bim kemudian merekrut kakak. Sebelumnya ada vokalis-vokalis yang lain ya, ada Well Willy, ada Nita Tilana ya. Oke, Mas Kakak silakan. 37 tahun Seleng. Kakak udah enggak ada, Put. Ah, udah enggak ada. Oh. Ya, kayaknya ya, habis baterai. Atau okay, atau pulsa habis. Oh, enggak, Kakak tadi minta maaf harus nyetir dulu katanya. Oh, ya. Oke, ya, mungkin ini lagi nemenin kirim, anaknya ya. Ya. Baik, oke. Okay. Kalau gitu nanti ada kuota belajar kok biar bisa nge-zoom lebih lama. Wow. Makasih Mas Menteri. Ya, oke, okay, Mas Abdi. Mas Abdi dulu ya, baru Mas Ivan kah? 37 tahun bersama Seleng, meskipun Mas Abdi masuknya tahun 97. Silakan. 37 tahun artinya kita punya 37 tahun. Buat saya juga artinya kita punya 37 tahun tanggung jawab yang harus kita kembalikan ke masyarakat. Ya, apapun yang kita lakukan selama ini, yang seperti saya bilang tadi di awal, bahwa pasti ada dampak terhadap orang yang mendengar kita. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Dan saya rasa semua profesi termasuk Mas Menteri juga punya pemikiran yang sama. Jadi ya buat saya itu 37 tahun tanggung jawab. 37 tahun tanggung jawab. Oke, okay. Mas Ivanka. Ya, kalau buat saya, alhamdulillah kita sudah ada sampai di sini, selain 37 tahun. Bertahun-tahun beralbum-album kita berkarya, kan banyak hal-hal positif yang kita coba kirimkan ke masyarakat sekitar, teman-teman yang jauh, teman-teman dekat. Dan di tengah-tengah sekarang di usia saya 37 tahun, kita udah punya anak-anak nih. Kita punya anak-anak yang sudah menjelang dewasa, yang akhirnya pesan itu otomatis bukan untuk orang luar tapi untuk anak-anak kita, terutama di dalam apa, untuk mendidik mereka. Yang saya pengen justru ada korelasi antara pesan-pesan apa yang kita selalu lemparkan di dalam karya-karya lain dan terhadap apa namanya prinsip-prinsip pendidikan kita di rumah pada anak-anak. Jadi menurut saya sih itu penting sih. Jadi hal apa yang kita lemparkan dalam lirik dan hal apa yang kita terapkan di rumah itu apa namanya sejalan lah ya. Ya. Oke. Okay. Karena Mas Ivan udah menyebut soal apa pendidikan anak-anak di rumah, artinya apa yang dilakukan oleh Seleng
terhadap masyarakat di luar kepada Slankers Indonesia itu juga diperlakukan terhadap lingkungan keluarganya. Oke, Mas Ivan, Kak, ini karena mumpung ada Mas Menteri nih ya, biar Mas Menteri bisa mendengar. Bagaimana seorang Ivanka, nanti juga Mas Abdi dan Mas Bim-Bim, itu mengorganize anak-anak di rumah dalam konteks pendidikan ini. Misalnya ya, misalnya bisa cerita nih tentang pandemi COVID-19 kemarin, kan anak-anak tuh work from home ya, mereka belajar dari rumah. Nah, gimana seorang Ivanka tuh ngurusin anak-anak dari rumah dalam pendidikannya? Silakan, Mas. Ya, Bud. Terima kasih, Bud. Ya, ini satu kondisi ya selama 9 bulan yang kita nggak pernah persiapkan. Ya. Tapi ini kejadian, akhirnya anak-anak semua sekolah dari rumah. Dan memang ada hal-hal yang mereka sekolah tapi boring lah. Suasananya di rumah terus bagaimana treatment kita di rumah. Kita nggak punya, terus terang kita nggak punya referensi itu, Bud. Jadi ya, kemarin akhirnya untuk supaya kita menerapkan pendidikan kita di rumah pada saat pandemik ini secara tepat, akhirnya malah saya yang belajar. Saya, istri, justru saya yang belajar bagaimana sih caranya mendidik anak di tengah-tengah pandemik ini secara tepat dan benar. Akhirnya saya belajar, saya hire psikolog, tanya ke mereka gimana nih caranya yang tepat untuk men-treatment mereka di tengah-tengah pandemik ini gitu. Jadi ini emang seru sih. Jadi belajar itu bukannya untuk anak-anak, tapi buat kitanya juga mesti belajar bagaimana kita mendidik anak secara benar dan tepat. Itu, terima kasih. Oke, Mas Ivan, putra-putrinya udah berapa, Mas? Mungkin Mas Menteri belum tahu nih, Mas Ivan, Kak. Ya, anak saya yang paling kecil umur 11, kelas 6. Yang besar itu kelas 1 SMA. Kelas berapa tuh, 1 SMA? Oke. 9. Ya, jadi ternyata perlu pendekatan psikolog ya, luar biasa Mas Ivan nih, meluangkan waktunya untuk melibatkan psikolog. Terus kemudian ke Mas Abdi nih, Mas Abdi ini kan putrinya tunggal, udah jadi dokter apa masih dokter andamet Mas Abdi? Ini Mas Menteri juga pengen tahu nih, seberapa besar tanggung jawab Mas Abdi terhadap anaknya. Ya, anak saya lagi dalam proses, namanya Alanis, dia dalam proses ini. Sekarang lagi praktek. Gini, sebagai orang tua terus terang saya, waktu anak masih kecil itu, ini saya rasa problem semua orang tua di seluruh Indonesia bersama. Kita sebagai orang tua tidak pernah dipersiapkan menjadi orang tua sebagai pendidik di rumah. Jadi yang seperti yang saya sebut di segmen awal tadi, bahwa mindset kita nggak pernah sebagai dari anak, terus kita selalu dididik untuk menjadi orang yang punya profesi. Tapi kita nggak pernah dapat pendidikan bagaimana Anda nanti menjadi orang tua sebagai pendidik. Karena menurut saya sih masalah utama di Indonesia adalah mindset orang tuanya sendiri dan cara pengetahuan orang tua itu sendiri bagaimana cara mendidik anak. Karena percuma pendidikan didapat di luar, tapi kalau di rumah seperti Ivan bilang tadi, nggak ada relasi antara yang di luar dan pendidikan di luar dengan di rumah, di situ banyak terjadi masalah akhirnya. Dan saya pribadi merasa itu bahwa saya nggak punya kemampuan untuk mendidik anak gitu, di rumah apa yang saya harus lakukan gitu. Paling mencontoh apa yang dilakukan orang tua kita ya. Dan itu akhirnya turun temurun seperti itu, karena kita sendiri sebagai orang tua tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan untuk menjadi pendidik di rumah. Sementara yang saya tahu bahwa pendidikan itu, kalau nggak salah berapa persen gitu ya, 70% atau 60% adalah di rumah keberhasilan pendidikan. Dan saya rasa itu yang jadi tantangan buat Mas Menteri juga ya, kalau dari saya.
Oke, Mas Abdi, nanti Mas Menteri saya minta apa komentarnya atas jawaban teman-teman Sleng. Saya ke Mas Bim Bim dulu nih. Mas Bim Bim nih putrinya dua, terus putra satu yang bungsu, dan putri sulungnya nih sekolah sampai dikirim ke Inggris Raya. Oke, Mas Bim Bim, silakan. Bagaimana seorang Bim Bim Sleng di tengah kesibukannya nih ngurusin pendidikan anak-anak, utamanya dalam konteks COVID-19? Silakan, Mas. Tapi semenjak COVID pada di rumah semua, buat yang ya. Di Inggris juga dipulangin ke Jakarta, yang SMP sekolahnya swasta kebetulan online juga. Jadi sebenarnya kita alhamdulillah anak-anakku ya yang umur 18 umur 19 dan 14, istriku juga pada melek digital, si balita cowok juga melek digital itu. Jadi kita tinggal, kita sebenarnya selama pandemi ini memindahkan semua ke digital ya, dari belanja yang biasanya ke 21 akhirnya ke Netflix, yang biasanya berangkat sekolah akhirnya masing-masing punya meja sekolah di kamarnya, yang biasanya belanja ke mall akhirnya jadi semua lewat digital. Jadi apa, Gojek tuh itu banget sahabat paling setia banget, bolak-balik segala macam keluhan lewat aplikasi itu. Jadi ya akhirnya setahun ini banyak introspeksi, banyak ibadah di rumah, tapi kita bikin happy adalah anggap aja ini teguran dari Tuhan, dan kita dikasih kesempatan buat berkumpul rame-rame di rumah sama keluarga, lebih introspeksi. Oke, Mas, nambah dikit, kenapa berpikir untuk menyekolahkan Meza Luna atau Luna itu ke Inggris? Apa konsep yang ada di benak Mas Bim Bim? Meza Luna dia sekolah politik. Komunikasi politik ya? Iya. Dia punya pikiran ingin merubah sesuatu buat lingkungannya. Iya. Orang tua dorong aja, dan dia apa, nyari sendiri sekolahnya, tinggal ikutin aja sih. Oke, Mas. Baik, saya beralih ke Mas Menteri nih. Kalau tadi Mas Menteri menjawab pertanyaan saya direspon oleh Sleng, sekarang giliran Mas Menteri nih tentang setidaknya tiga orang nih, Mas Bimbi, Mas Abdi, Mas Ivanka. Ngurus anak-anak mereka. Apa pendapat Mas Menteri? Silakan, Mas. Iya, itu saya tadi, saya sangat terinspirasi sama, saya senang banget tuh dengar bilang bahwa orang tua terpaksa belajar. Karena itu adalah pengalaman saya. Saya walaupun Menteri Pendidikan, tetapi pada saat anak-anak saya nggak bisa sekolah, saya punya tiga anak balita. Dan mereka nggak bisa ke PAUD mereka. Jadi saya dan istri saya ya terpaksa untuk belajar gitu. Ini harus ngapain gitu. Karena mengatur sistem pendidikan dan mengajar di PAUD itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi ya saya harus menjadi, saya dan istri saya menjadi mini guru PAUD di rumah. Belajar dari YouTube, belajar dari online. Untung saya punya akses ke berbagai macam research paper. Ya, saya baca-baca buku mengenai psikologi anak. Ya, dari situ saya mulai belajar. Dan itu luar biasa, karena tanpa ada pandemi ini, saya tidak akan mengetahui secara klinis seperti apa perkembangan otak, apa hubungannya perkembangan emosional anak itu terhadap pembelajaran. Nah, itu makanya kita suka sebagai orang tua itu selalu mikir, oh ya, ada otak matematikanya, otak pintar sekolahnya, sama ada hidup emosi anak itu gitu. Kayak seolah-olah dua hal itu terpisah. Itu salah total. Itu dua hal itu sebenarnya satu bagian, satu kesatuan. Anak yang tidak merasa aman, anak yang tidak merasa didukung, anak yang tidak pede kepada kemampuan dirinya, itu akan sangat sulit melakukan pembelajaran yang baik. Jadinya
psychological safety-nya itu anak, itu adalah sama seperti kualitas pembelajaran yang anak itu akan lakukan gitu loh. Jadi itu semuanya nyambung. Jadi saya senang banget dengar cerita-cerita, tapi bukan cuma member-member Slang yang struggling, saya juga struggling di rumah gitu. Iya, saya full time menteri, full time ayah, full time guru PAUD gitu. Jadi tapi dalam tantangan itulah kita belajar ya, kita bertumbuh gitu. Jadinya saya nggak yakin kalau nggak ada pandemi ini, apakah saya akan benar-benar mengenal anak tiga anak perempuan saya, benar-benar mengenal ya, bukan cuma ya kenal gitu, tapi kayak benar-benar mengenal isi hati mereka, seperti apa perkembangan mereka itu, dan punya hubungan emosional yang begitu ketat kalau saya nggak terpaksa kerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Baik, Mas Menteri, saya kembali ke Slang sebentar. Berkaitan dengan pendidikan informal yang dilakukan oleh Slang sebagai musisi, lagu-lagu Slang selama ini tuh, Mas Bim-Bim, itu kan syarat dengan pesan apa, damai, cinta, persatuan, saling menghormati, yang ya dibuat inisialnya menjadi PLUR. Tadi kita udah sempat sebutkan di depan, peace, love, unity, and respect. Tadi Mas Menteri dalam perspektif pendidikan juga bicara apa namanya, hal yang sama gitu ya, kurang lebih sama. Nah, sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh apa Slang dengan PLUR-nya itu, Mas? Apa makna empat diksi PLUR ini, peace, love, unity, and respect? Silakan Mas Bim-Bim. Sebenarnya Slang itu berniat atau berusaha untuk memberikan gambaran Pancasila lewat gaya anak muda, lewat gaya baru, lewat supaya selama ini yang kita tahu kan Pancasila hanya jadi gantungan di tembok rumah kita ya. Jadi kita berusaha lewat lirik, lagu, nyanyian, lewat peace, love, unity, respect, apa, toleran, bekerja keras, keadilan, gitu, membahasakan Pancasila dengan bahasa yang mudah, sederhana, mengajak untuk orang akhirnya bukan hanya mempelajari, tapi gara-gara sering dengan lagu kita, mendengarkan lirik-lirik kita, mereka menjalankan di kehidupan sehari-hari, itu bisa. Oke Mas, ini di penghujung obrolan kita ini yang ya kurang lebih 10 menit lagi ya Mas Menteri, minta waktunya untuk bisa nurusin obrolan ini. Ya tadi Slang udah menyebutkan tentang konsep PLUR ya, peace, love, unity, and respect. Nah kalau kita kaitkan dengan konsep pendidikan yang saat ini di-organize oleh Mas Menteri, kalau misalnya kita bicara tentang nasionalisme, tentang kebinekaan tadi udah disebut ya Mas Menteri, sebetulnya dalam konteks kebudayaan kita ini juga erat kaitannya dengan musik tentu saja. Sejauh mana peran musik seperti yang dimainkan oleh Slang, kemudian kebudayaan dalam arti yang luas dalam menanggulangi ini nasionalisme, kebinekaan dan toleransi. Ini pertanyaan serius yang terakhir buat Mas Menteri ini. Kalau menurut saya, dampak sistem pendidikan dan dampak budaya itu bisa sama saja bobotnya. Gitu. Apa yang anak-anak itu melihat sebagai role model mereka, apa yang anak-anak itu konsumsi secara digital melalui musik yang dia nonton, apa dia dengerin di Spotify, apa dia dengerin di YouTube, itu adalah semua total kumulatif exposure itu anak adalah pendidikan. Gitu. Jadinya menurut saya potensi para artis-artis dan potensi influencer, musisi, budayawan, seniman untuk bisa memengaruhi dan menanamkan bibit-bibit nilai Pancasila itu luar biasa. Kita tentunya di Kemendikbud akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menanamkannya dalam sistem pendidikan kita.
Tapi nggak semua anak-anak itu role modelnya adalah guru-gurunya mereka. Bahkan nggak semua anak-anak role modelnya adalah orang tua mereka. Banyak anak-anak sekarang punya akses ke berbagai macam forum media. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ini adalah tanggung jawab para influencer, para seniman, para orang-orang yang di respect dan di follow oleh anak-anak kita untuk menanamkan nilai-nilai ini. Itu benar, itu adalah tanggung jawab terbesar gitu loh, untuk mencintai keberagaman terutama. Makanya kita dengan kebijakan kita melakukan itu, dan kami akan mendukung di berbagai macam sekolah dan universitas kita yang negatifnya itu yang 3 dosa tadi saya mention, tapi juga ada yang positif juga, bahwa kedepannya adalah kita butuh perubahan paradigma. Kita butuh orang tua merubah paradigmanya terhadap benar-benar mengembangkan hubungan emosional dengan anak-anaknya, benar-benar hadir secara emosional, hadir di kehidupan anaknya. Dan ini satu hal yang saya selalu bilang sebagai ayah, terutama ini return on investment-nya paling besar ini adalah sebenarnya untuk ayah-ayah ikut berpartisipasi, karena ini yang gap-nya paling gede gitu loh. Bayangkan kalau ayah itu bisa meningkatkan waktu dengan anak-anaknya dan kehadiran emosionalnya untuk anak-anaknya dinaikin 30% aja gitu. Bayangkan dampaknya kepada anak-anak kita kalau ada satu lagi, dan bukan di outsource saja, kebanyakan di outsource ke ibu atau di outsource ke sekolah gitu. Paradigma ini harus berubah. Orang tua adalah pendidik utama, ayah adalah pendidik utama. Dan menurut saya potensi band seperti Slang yang luar biasa, tapi harapan saya adalah ada ratusan Slang yang bisa mendorong pesan positif ini kepada anak-anak kita. Dan seperti saya mengambil tantangan tadi dari Mas Abi mengenai nggak perlu takut melakukan kebijakan dan mengambil posisi keras melawan intoleransi, melawan kekerasan seksual, melawan pemikiran yang tidak merdeka. Sama juga saya ingin menantang band-band dan influencer-influencer di seluruh Indonesia untuk sadari betapa besarnya kekuatan Anda gitu loh, untuk mempengaruhi ini. Dan jangan pernah takut mengambil posisi, karena otentisme itu, authenticity itu yang akan dirasakan anak-anak. Anak-anak itu pintar, mereka akan mengetahui kalau message kamu itu otentik apa enggak gitu. Dan salah satu bukti daripada otentisitas itu adalah keberanian untuk mengambil posisi. Jangan selalu di tengah-tengah gitu loh. Berani kalau bilang ini salah, ya ambil posisi itu salah gitu. Dan itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Kita nggak mau anak-anak kita secara moral itu relativis kan. Kita nggak mau anak-anak kita bilang iya mungkin sedikit kalau korupsinya cuma kayak gini nggak apa-apa lah gitu. Kalau ini enggak, kita harus ambil posisi. Semua orang mungkin posisinya berbeda, tapi tolong ambil posisi. Ini salah, ini benar. Itu opini saya. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi ini adalah posisi saya gitu. Jadi keberanian untuk mengambil posisi itu yang saya ingin semua influencer-influencer di Indonesia, semua pentolan kebudayaan di Indonesia ini merasakan kekuatan mereka yang luar biasa dan ambil posisi. Oke. Wow, luar biasa Mas Menteri di penghujung ini terlihat jelas bagaimana wajah pendidikan Indonesia di masa depan, dan mudah-mudahan Slang akan melihat wajah masa depan pendidikan di Indonesia. Baik, Mas Bim-Bim, Mas Abdi dan Mas Ivanka, pertanyaan terakhir buat Mas Menteri, ada nggak yang mau disampaikan? Saran, kritik mungkin yang mau ditambahin? Atau apa yang disampaikan oleh Mas Menteri udah cukup? Ya, saya mau nanya. Ya, silakan Mas Andi. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apa kabar Ibunda? Ibunda Mas Menteri ini sahabat kita, teman seperjuangan di aktivis ini, sebagai aktivis HAM dan anti korupsi. Baik sekali Mas Abdi, makasih. Kalau ibu saya sih nggak bisa berhenti berjuang. Iya, makanya terlihat di anaknya sekarang kan. Itu udah nular ke saya.
tapi ibu saya lebih berani dari saya. Benar-benar perjuangannya lebih nekat lagi. Saya udah lumayan nekat sih orangnya, tapi ibu saya lebih nekat lagi. Nah, itu yang kedua saya mau tanya nih. Kritik dikit. Yang kedua itu harus lebih berani lagi dong, lebih cuek dan lebih berani. Wah. Baik, siap. Tantangan diterima, Mas Abdi. Terus yang ketiga, kan sistem udah dirancang dengan bagus dan udah berjalan, sistem pendidikan udah berjalan. Gimana dengan ini ya? Gimana dengan birokrasi? Tantangan birokrasi. Bisa nggak terkejar dalam 4 tahun? Makasih. Gitu. Itu apa dijawab nanti lain waktu aja. Tapi kalau Mas Menteri mau jawab sekarang boleh? Boleh. Kalau yang pertanyaan terakhir ya yang mengenai birokrasi, yaitu yang pertama kita lakukan sih. Benar-benar tim di Kemendikbud sekarang ini kombinasi antara senior-senior, jagoan-jagoan yang sudah lama di dalam Kemendikbud ingin melakukan perubahan, dan milenial-milenial yang idealis dan berani melakukan perubahan. Jadi ini kombinasi yang lumayan ampuh sekarang di Kemendikbud. Dan itu bahkan saya udah gak ada di situ, itu pasti akan turun-temurun. Ini tim pimpinan di Kemendikbud. Jadi itu adalah salah satu legacy ya yang bisa saya tinggalkan gitu. Jadi dari birokrasi. Tapi setelah satu tahun di sini, Mas Abdi, yang saya sadari adalah birokrasi dan regulasi yang berbelit itu tinggal kita seberapa maunya untuk merubahnya. Kita berapa puluh tahun berbicara mengenai UN itu diganti. Tapi dalam 6 bulan kita berhasil melakukannya. Berapa tahun berbicara mengenai guru honorer yang selalu tidak bisa membuktikan kelayakannya. Tahun depan semua guru honorer akan dilakukan tes seleksi. Yang lulus, lulus. Yang tidak, ya tidak. Tapi dia bisa mencoba berapa kali, hanya dengan teknologi. Sudah berapa tahun kita menginginkan bahwa dana BOS itu yang kita kirim langsung ke sekolah aja. Dan akhirnya terjadi dalam 6 bulan. Jadinya semua hal yang tadinya itu sepertinya kayak birokrasi yang rumit dan tidak bisa diubah, sebenarnya yang saya belajar ini dari pengalaman satu tahun adalah kuncinya itu keberanian dan keras kepala untuk terus aja minta lagi, melobi, secara persuasif, mendorong semua instansi pemerintah untuk melakukan perubahan asal hati kita tulus. Orang itu akan mendengar kok. Tapi nggak boleh nyerah gitu loh. Itu kuncinya. Itu yang saya belajar waktu saya di Gojek, itu satu yang saya belajar. Jangan nyerah. Harus keras kepala, tapi dengan mendengar apa sebenarnya concern orang dan masyarakat. Jadi menurut saya kalau ada lebih banyak, bukan hanya di pemerintah tapi di semua organisasi-organisasi yang berdampak besar pada masyarakat, kemampuan untuk berani mengambil tindakan dan tidak menyerah dan tidak take no for an answer, itu luar biasa pentingnya. Pokoknya selama untuk pendidikan Indonesia, Slang akan berada di belakang Mas Menteri. Siap, makasih. Wow, keras. Oke, Mas Bim, silakan Mas. Di ujung obrolan ini, silakan Mas Bim. Iya, terima kasih Mas Nadiem udah kasih kesempatan waktu ngobrol bareng Slang ini. Abang, seneng banget. Semoga pendidikan kita bisa lebih cepat lagi yang karena kita udah banyak ketinggalan sama banyak negara. Insyaallah, Bismillah, keep the fight. Kalau ada birokrat yang bandel-bandel, ceritain aja ke kita, ntar sebenarnya. Siap. Dari bikinin lagu. Iya. Oke, Mas Ivan, kak silakan nanya ke Mas Menteri ini. Terakhir Mas Menteri yang nutup ini dengan bertanya ke Slang. Silakan Mas Ivan, kak. Ya Mas Menteri, terima kasih juga. Saya apresiasi yang sangat tinggi. Hope Indonesia, pendidikan tunas bangsa ini ada di pundak Mas Menteri. Kita selain ada di belakang Mas Menteri untuk sama-sama maju untuk ke depan. Amin. Thank you, Mas Ivan.
Oke, Slankers Indonesia, ini terakhir Mas Menteri akan nanya ke Slank. Silakan Mas Menteri mau nanyain apa aja ke Slank dalam rangka 37 tahun usia Slank. Mas Menteri mau nanya apa aja silakan, mau ngasih hadiah ulang tahun juga bisa Mas Menteri. Pasti Slankers Indonesia nunggu. Silakan Mas Menteri. Saya nggak ada pertanyaan, tapi saya cuma ada kata ucapan, boleh ya? Silakan. Oke, yang satu adalah selamat 37 tahun, itu jarang sekali ada band yang bisa terus meningkat popularitasnya dan influence-nya. Selamat untuk bisa survive, selamat untuk bisa merubah paradigma generasi muda kita. Jadi saya hanya terus aja berkarya, jaga idealismenya, jangan pernah hilang itu spirit dan meaning daripada musik Anda. Dan jangan pernah lelah memberikan inspirasi kepada para Slankers dan juga bagi seluruh generasi muda kita. Jadinya terima kasih dan mari kita berjuang bersama sekarang. Yep. Baik, Mas Menteri Nadiem Makarim. Thank you. Ya, teman-teman Slank, Mas Bimbim, Mas Abdi, Mas Ivanka, Mas Kaka, Mas Rido, dan Mas Menteri Nadiem Makarim, terima kasih atas waktunya. Dan Alhamdulillah, selain mencerahkan Indonesia, menginspirasi Indonesia, dan Slankers Indonesia, obrolan kita berbuah rencana kerjasama kolaborasi antara Slank dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sebuah program Merdeka Belajar. Sampai bertemu lagi pada obrolan yang lain dan berharap obrolan Mas Menteri dan Slank hari ini menjadi role models pejabat kementerian lainnya untuk mau dialog terbuka seperti bersama Slank dan Mas Menteri Nadiem Makarim. Sampai bertemu lagi pada kegiatan lainnya. Selamat hari ulang tahun ke-37 buat Slank. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Makasih semua. Selamat ya, Mas Bimbim. Terima kasih. Thank you. Sama-sama, Mas. Pergi dulu ya. Yuk. Wow.